Lepas tu ada yang cerita lagi, berkat Sarawak ni diterima kerja, dia cerita kat Lisa. Lepas tu ada lagi, berkat Sarawak ni bisnes makin maju. So macam itu cerita-cerita yang Lisa dapat daripada kawan-kawan Lisa yang masa mula-mula tu dia pun macam indah tak indah sangat pasal Sarawak ni. Tapi bila dia pun buat sungguh-sungguh, akhirnya alhamdulillah setiap hajat impian dia pun, urusan hari-hari dia pun dipermudahkan kan, berkat Sarawak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Iftahi bi rahmatillah adada ma fi 'amillah. Salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum dan hai semua. Jadi alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel The Journey 4444. So ini Nisa nak cerita balik macam mana perjalanan Nisa dulu mula berkongsi pasal Sarawak ni kan. Sebenarnya best tau bila teringat balik perjalanan tu. Lisa first cerita pasal Sarawak ni dekat seorang kawan Lisa, yang dia pun orang yang pertama yang excited nak tahu sangat pasal Sarawak ni. So Lisa cerita kat dia, dan masa tu dia sebenarnya diuji, dibuang kerja. Sebab masa tu kita first COVID kan, first COVID, so banyak berita yang ramai pekerja-pekerja yang kena buang kerja masa tu. So dia antaranya. Lepas tu Nisa just nasihatkan dia, perbanyakkan selawat je, banyakkan selawat. Lepas tu Nisa tahu masa mula tu yang dia cerita, dia bukan betul-betul buat lagi. Sampailah suatu hari tu, ada salah seorang daripada kawan dia rasa kat cerita selawat ni. Waktu tu baru dia terdetik, dia nak buat kat selawat. Okay, dia nak buat selawat. Lepas tu bila dia buat, dia cakap dengan Nisa, kenapa tak sama, kenapa dia tak dapat macam yang Nisa dapat, macam itulah. So tapi dia ada cakap dekat Nisa satu benda, dia kata apa, dia nak terus je selawat, jadi nak tunggu apa kejutan dari Allah nak bagi dekat dia kan. So one day tu Nisa tengok dia ada suka dengan satu selawat ni, selawat Nariyah. Dan itulah dia, kadang-kadang kita tak boleh bandingkan. Macam Nisa bercerita ni, macam kalau apa yang dengar kata, eh kenapa tak dapat macam dia pun, tak sama eh, jalan cerita kita tak sama, dan apa yang Allah nak bagi kat kita pun takkan sama sebab cerita kita berbeza. So mungkin yang lain tu bila dah mula bersawat, mungkin akan dapat lebih daripada apa yang Nisa cerita ni. Itulah yang terjadi dekat kawan Nisa. Dia punya keajaiban selawat, apa yang dia dapat, impian-impian, hajat-hajat dia tu lebih daripada Nisa. Tapi kita yang dengar ni, kita yang terima cerita ni, tak adalah rasa macam jealous ke apa. Kita seronok lah sebab dia happy kan. Dengan tu, dengan berkat selawat tu, hajat-hajat impian dia termakbul dengan mudah kan, tanpa susah payah. So best lah benda tu. Dan satu lagi, perjalanan dia masa mula Nisa berkongsi dengan kawan-kawan kan, bukan semua nak ikut, bukan semua nak follow. Tapi kita orang yang dah rasa ni, kita just tanggungjawab kita, kita nak bercerita je, kita bercerita. Tapi Nisa tak tahu yang hari demi hari tu Nisa dapat kisah-kisah kat Jepang Sarawak tu daripada kawan-kawan Nisa sendiri. Masa mula-mula tu lah, pasal kawan-kawan yang banyak berkongsi pasal Sarawak ni. First Nisa dapat cerita tengah-tengah duduk ni kan, makan-makan sembang-sembang, tiba-tiba kawan cakap, "Wih, pagi tadi aku nak pi dia kerja, lepas tu nak kena hantar anak pi ngasuh ke apa cerita tah." Lepas tu dia kata dia ingat dia lewat dah masa tu. So dia selawat lah, selawat-selawat sampai-sampai tempat kerja, rupanya dia yang paling awal. Itu first, yang tu yang antara cerita yang Nisa dapat daripada kawan Nisa. Lepas tu ada yang cerita lagi, berkat selawat ni diterima kerja, dia cerita kat Nisa. Lepas tu ada lagi, berkat selawat ni bisnes makin maju. So macam itu cerita-cerita yang Nisa dapat daripada kawan-kawan Nisa yang masa mula-mula tu dia pun macam indah tak indah sangat pasal selawat ni. Tapi bila dia pun buat sungguh-sungguh, akhirnya alhamdulillah setiap hajat impian dia pun, urusan hari-hari dia pun dipermudahkan kan, berkat selawat. So kita sebagai kawan ni bila dengar, ya Allah seronok weh. Sebab tu Nisa masa mula-mula tu kan, Nisa berkongsi dengan kawan-kawan je. Dan Nisa buat channel ni pun sebab Nisa nak semua orang rasa, semua orang dapat rasa macam mana bahagianya dengan selawat ni. Okay, baik.
lepas apa yang Nisa tengok pada kawan Nisa, apa yang berlaku dalam hidup mereka, jadi lebih baik macam tu kan. So next tu Nisa start berkongsi dengan family Nisa sendiri. Antara yang Nisa nampak sangat adalah something happen dalam family. Tiba-tiba Allah buka jalan, Allah selesaikan ada satu masalah tu. Berkat selawat juga yang Nisa rasa sangat luar biasa. Selawat ni bukan sekadar apa, makbulkan hajat impian kita saja, tapi Allah selesaikan masalah tu dengan mudah tanpa susah payah. Kita just Nisa tak tahu cerita macam tu. Sebab masalah tu kalau fikir diri sendiri kan, macam macam tak ada, tak jumpa jalan tau. Dah tak ada, tak ada, dah tak tahu nak macam mana nak keluar daripada masalah tu. Tapi berkat selawat tu Allah settlekan dengan mudah je. Tengok-tengok settle masalah tu. Itulah benda yang Nisa rasa Nisa excited sangat nak cerita dekat semua orang pasal selawat ni. Selawat sangat luar biasa weh. Amalan dia sangat mudah, lafaz dia sangat mudah. Kita boleh buat apa saja jenis lafaz yang kita tahu. Sebab untuk Nisa sendiri, Nisa pernah lalui macam mana sirah-sirah selawat tu. Setiap yang Nisa baca tu, alhamdulillah Nisa dah rasa, alhamdulillah dah rasa keajaiban dia. Waktu first perjalanan Nisa start selawat, yang Nisa cuma tahu lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad tu, itu pun alhamdulillah dah rasa keajaiban selawat tu. Lepas tu Nisa buat selawat Jibril, alhamdulillah rasa juga. Lepas tu selawat Nariyah, alhamdulillah rasa juga. Mujiat, alhamdulillah rasa juga. Lepas tu baru-baru ni Nisa tahu pasal selawat Imdad dan selawat Adri Keni. So alhamdulillah baru-baru ni pun Nisa dah terasa satu lagi keajaiban selawat tentang dua selawat ni. So macam sebab tu Nisa boleh cakap semua selawat ni bagus. Sebab Nisa dah lalui ada selawat-selawat yang Nisa betul-betul buat. Dan alhamdulillah memang betul-betul ada keajaiban selawat dekat situ. So selawat ni buat je lah. Apa pun jenis selawat yang kita tahu, kalau tak boleh panjang, pendek ada, so terus je istiqomah. Yakin itu je. Tak payah nak pening-pening, tak payah nak apa, nak fikir banyak pasal selawat ni. Just buat je. Buat dan rasai sendiri macam mana kemanisan dalam selawat. Rasai sendiri keajaiban selawat tu. So bila dah rasa tu, jangan lupa ajak lebih ramai lagi orang untuk berselawat. Sebab selawat ni sangat best way. Kenapa ni saya rasa macam selawat ni semua orang perlu tahu? Sebab dia sangat mudah. Dan ada lagi sebab-sebab dia kenapa. Sebab perjalanan Nisa, memang Nisa bermula dengan selawat ni sebabkan hajat. Tapi lepas tu Nisa cuba cari lagi apa lagi ada dalam selawat ni. Sampaikan Nisa rasa Nisa dah tak boleh tinggal selawat ni. Nisa macam lagi seronok untuk nak selawat ni. Jadi sampai sini saja video Nisa untuk kali ni. So jumpa lagi the next journey. Jangan lupa perbanyakkan berselawat dan ajak lebih ramai lagi orang untuk berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Terima kasih.